Hai semuanya, kembali lagi di Bejo Tiada Tara. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal siaran langsung Piala Eropa 2024 pekan kedua beserta daftar klasemen, daftar top skor sementara, dan top assist sementara. Jadwal siaran langsung Piala Eropa malam ini pekan ketiga atau putaran ketiga, tanggal 23 Juni 2024. Pertandingan antara Swiss versus Jerman akan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Berikut prediksi line up Swiss versus Jerman dini hari nanti. Berapa prediksi skor akhirnya guys? Silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya peringkat ketiga grup A Skotlandia akan melakoni pertandingan melawan tim juru kunci Hungaria disiarkan langsung oleh RCTI. Pada jam yang sama pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Berikut prediksi line up Skotlandia versus Hungaria dini hari nanti. Berapa prediksi skor akhirnya guys? Silahkan komen di kolom komentar. Jadwal siaran langsung Piala Eropa pekan ketiga Selasa dini hari tanggal 25 Juni 2024. Pertandingan dari grup B selanjutnya pada hari Selasa dini hari, Kroasia akan bertemu Italia, disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Berikut prediksi line up Kroasia versus Italia. Berapa prediksi skor akhirnya guys? Silahkan komen di kolom komentar. Masih dari grup B, tim peringkat ketiga Albania akan menantang pemuncak klasemen Spanyol, disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Berikut prediksi line up Albania versus Spanyol. Berapa prediksi skor akhirnya guys? Silahkan komen di kolom komentar. Inilah klasemen Piala Eropa 2024 pada tanggal 23 Juni 2024 jelang pekan ketiga atau putaran ketiga. Di grup A, timnas Jerman masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 6 poin dari 2 pertandingan. Timnas Swiss di peringkat kedua dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Skotlandia di peringkat ketiga dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Dan Hungaria di peringkat keempat tanpa poin dari 2 pertandingan. Di grup B, Spanyol memimpin di puncak klasemen dengan torehan 6 poin dari 2 pertandingan. Timnas Italia menempati peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Albania di peringkat ketiga dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Dan Kroasia di peringkat keempat dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 hari ini. Selanjutnya inilah daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 hari ini. Berikut daftar top save sementara Piala Eropa 2024 hari ini.